Lesti Kejora beberapa hari lagi akan berulang tahun, yang tepatnya pada 5 Agustus 2021. Hal itu diungkapkan oleh Lesti Kejora pada Adisky yang sebelumnya membahas ulang tahun Rizky Billar. "Dede, bentar lagi ulang tahun, tanggal 5 Agustus," tutur Lesti. Ketika ditanya oleh Adisky sedang ingin hadiah apa, Lesti Kejora menyatakan tidak ingin hadiah barang dan yang lainnya. Menurutnya, hanya ingin didoakan supaya dirinya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. "Tidak, Dede tidak ingin barang atau apa-apa, yang hanya ingin didoakan untuk menjadi orang yang lebih baik," tutur Lesti. Lesti Kejora menambahkan, dirinya ingin calon suaminya soleh dan rumah tangganya nanti bisa akur. "Calon suami Dede baik, soleh, kemudian rumah tangga Dede dan kakak akur," tambahnya lagi. Lesti juga berharap agar semuanya bisa dipermudahkan oleh Tuhan, karena menurutnya mendengar dari orang lain yang namanya rumah tangga pasti selalu ada masalahnya. "Semuanya bisa dipermudah oleh Allah dan ingin itu saja, karena yang namanya rumah tangga katanya ada saja," ujarnya. Lesti Kejora mengungkapkan jika dirinya ingin merasakan enaknya berumah tangga dengan suaminya nanti. "Dede inginnya tentram, ayem dengan kakak, karena ingin merasakan enaknya berumah tangga," ungkap Lesti Kejora. Menurut Lesti Kejora, kekuatan doa itu luar biasa, terlebih kita tidak tahu berapa tahun ke depan mengenai kehidupannya. Lesti juga menyampaikan supaya jangan takut untuk bermimpi dan berdoa, karena Tuhan nantinya akan memberikan apa yang kita butuhkan. "Jadi bermimpi saja dulu, jangan pernah takut jadi, minta saja pasti Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan," ujarnya. Namun menurut Lesti, doa juga harus tetap diiringi dengan usaha. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Mohon dukung channel ini agar kalian terupdate informasi terbaru dari Lesti Kejora dan Rizky Billar.